Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait fenomena matahari yang tertangkap oleh teleskop PRINN. Fenomena apakah itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sebuah fenomena alam berupa flare atau suar matahari tercatat pada tanggal 15 Agustus 2022 pada pukul 11.25 hingga 12.19 waktu Indonesia Barat. Fenomena ini disebut sebagai Two Ribbon Flare dan berhasil diamati oleh Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN di Pasuruan, Jawa Timur. Disebutkan bahwa kondisi matahari sepekan belakangan ini sangat aktif. Bukan hanya bintik matahari atau sunspot, juga terpantau filamen yang berada di sisi utara dan selatan matahari. Terlihat bahwa flare atau suar matahari yang terjadi berasosiasi dengan filamen. Fenomena Two Ribbon Flare yang diamati ini berada di kategori kelas X-ray C35. Awalnya tampak filamen dengan warna gelap kemudian menghilang dan fenomena suar matahari terjadi dengan warna putih cerah di sepanjang pita filamen sebelumnya. Apa itu fenomena Two Ribbon Flare matahari? Penelitian di Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Andi Pangeran menjelaskan, Two Ribbon Flare atau flare berputar ganda terjadi saat flare disertai lontaran massa korona maupun filamen matahari. Flare matahari yang disertai dengan lontaran massa korona atau corona mass injection merupakan fenomena di mana permukaan matahari atau lapisan korona melontarkan sejumlah partikel yang masif. Selain itu, flare atau suar matahari ini juga bisa disertai dengan filamen. Filamen ini akan terlihat seperti garis kehitaman di permukaan matahari. Fenomena Two Ribbon Flare jarang terjadi. Apabila hanya terjadi flare atau ledakan matahari yang tidak diikuti oleh fenomena lain, maka disebut sebagai look tunggal atau single look. Flare matahari atau suar matahari sebenarnya merupakan fenomena kompleks, peristiwa tidak sederhana yang biasa terjadi di permukaan matahari. Flare adalah sebuah ledakan yang terjadi di permukaan matahari. Ledakannya memancarkan energi yang cukup tinggi, bahkan bisa menghasilkan suhu hingga jutaan derajat Celcius dalam waktu singkat. Selain itu, ledakan matahari ini disertai dengan lontaran partikel seperti elektron maupun proton yang bermuatan energi tinggi. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait fenomena Two Ribbon Flare matahari yang tertangkap oleh teleskop BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.